Bu, gimana ibu? Ibu bagaimana? Yang pertama adalah adanya laporan polisi tanggal 2 Oktober 2018 kemarin. Setelah kita menerima laporan polisi, kita melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan dilakukan, pasti ada namanya laporan hasil penyelidikan. Ya. Setelah ada laporan penyelidikan, kita membuat sprindik, ya. Surat perintah penyidikan. Kemudian kita melakukan kegiatan penyelidikan barang bukti berupa bil daripada struk ATM debet yang dilakukan oleh Ibu Rasa Pet pas pembayaran.